Oh, motor di tengah, guys. Mundur lagi. Sopir bus di mana? Hampir mau turun, guys. Pemotor nyali ke kanan di jalan yang sempit di tikungan. Ada truk tangki dari atas. Hampir saja ya, guys. So, nyalip, guys. Oh, nyalip. Ini tinggal bus Budimannya nih yang giliran nyalip. Sut. Wah, apakah bus Budiman akan nyalip juga bus Sugeng Rahayu nih? Kita lihat di lingkar Gentong, guys. Kira-kira dapat kesalip gak ya? Ini menjadi rekor terbaru, guys, kalau Budiman bisa nyalip bus Sumber Jaya Sugeng Rahayu. Sut. Sut. Wah, dapat juga, guys. Wah. Dapat, guys, di sini, guys. Sugeng Rahayu dapat disalip sama bus Budiman, rekor terbaru, guys. Mantap. Bandung menuju Tasikmalaya ada juga bus, dua bus, guys, dari bus Prima Jasa ini. Sama bus Budiman di belakang. Oh, ini dia bus Budiman dua-duanya, guys. Ayo mau nyalip kesusahan. Oh, motor di tengah, guys. Mundur lagi. And match. Ngamuk pas sopirnya, guys. Sugeng Rahayu ini. Oh, kesusahan nyalip, guys. Sopir bus di mana? Hampir mau turun, guys.
pemotor nyalip ke kanan di jalan yang sempit di tikungan, ada truk tangki dari atas hampir saja ya guys. Sut, nyalip guys. Wah, nyalip. Ini tinggal bus Budimannya nih yang giliran nyalip. Sut. Wah, apakah bus Budiman akan nyalip juga bus Sugeng Rahayu nih? Kita lihat di lingkar Gentong guys. Jalan yang lurus atau lebar ya guys. Onjoy, ditempel terus guys. Sugeng Rahayu sama Budiman. Kira-kira dapat kesalip gak ya? Ini menjadi rekor terbaru guys kalau Budiman bisa nyalip bus Sumber Jaya Sugeng Rahayu. Dapat juga guys. Wah. Dapat guys di sini guys. Sugeng Rahayu dapat disalip sama bos Budiman, rekor terbaru guys. Mantap. 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 Sugeng Rahayu ketinggalan guys sama bos Budiman. Mantap guys. Wih, ngejar lagi guys. Sugeng Rahayu ngejar lagi guys. Abot guys, nggak bakalan bisa. Udah jauh. Abot. Kejauhan guys, nggak bakalan bisa kesalip lagi ya. Udah jauh ketinggalan guys. Nyantuy. Wah, nggak bakalan kejar guys. Udah kejauhan bus Budimannya di sana ya. Tetap hati-hati guys, buat para pengendara jalan atau pengguna jalan di mana pun berada. Apalagi kereta yang melintasi jalur Tanjakan Gentong atas, Gentong bawah, Kadipaten dan sekitarnya, semoga lancar perjalanan, selamat sampai tujuan. Terima kasih yang sudah menonton, like, komen, dan subscribe di channelnya R4 Bus atau Rumah Bus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.